Kemenangan yang diraih oleh tim IPDN Baso FC melawan Mitra Palembayan FC pada laga Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup yang diadakan di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengantarkan IPDN Baso FC ke perempat final dengan skor 1-0. Sehingga mempertemukan IPDN Baso FC kontra Pasia Ampe Angke FC. Untuk menuju ke lokasi dan Palembayan, kita harus kembali melewati Jalan Matua Palembayan. Selama di perjalanan, kita disuguhi oleh potensi alam di Kabupaten Agam yang sangat indah dan eksotik. Jalan yang berkelok, pesawahan yang berjenjang-jenjang, semuanya tersuguhkan memanjakan mata yang memandangnya. Dan tidak ketinggalan pula Bapak Asmungi, Wakil Direktur 1 IPDN Sumatera Barat, dan Bapak Ardiansah, Wakil Direktur 2 IPDN Sumatera Barat, begitu bersemangat dan setia menemani tim IPDN Baso FC dalam laga nanti melawan Pasia Ampe Angke FC. Dalam laga IPDN Baso FC versus Pasia Ampe Angke FC kali ini juga turut hadir Camat Palembayan Bapak Sabirun. Ternyata Bapak Sabirun sangat respek terhadap acara Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup yang diadakan di daerah tugas beliau. Kehadiran kita bersama tim IPDN Baso FC sangat disambut baik dan bahagia oleh Bapak Sabirun. Bapak Sabirun sangat berharap dengan kehadiran kita ke tengah-tengah masyarakat Palembayan. Semoga acara Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup yang baru pertama sekali diadakan di Sumatera Barat ini kedepannya bisa dijadikan acara kejuaraan piala bergilir setiap tahunnya dan mampu menjadi sarana silaturahmi penyambung lidah atau media promo dalam memperkenalkan potensi yang ada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ke dunia luar. Menurut Bapak Sabirun, bagaimanapun, media dan acara olahraga itu adalah merupakan bagian dari mata rantai pembangunan daerah. Karena daerah yang maju akan mampu melahirkan atlet-atlet yang berkualitas. Nomor punggung 2 Yus, kemudian nomor punggung 3 Ilham, nomor punggung 4 Anda, nomor punggung 11 Rio Abdul Hanum. Dengan kondisi pandemi kita belum bisa bergerak dengan berkurangnya terpapar dengan COVID-19, semoga kita sudah bisa leluasa untuk melaksanakan kegiatan bersama dan kami berharap kegiatan seperti ini bisa berlanjut dan bisa menjadikan event tahunan nantinya di Kepulauan Palembayan dan bersama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga olahraga sepak bola khususnya dan olahraga lainnya bisa semakin baik di Kepulauan Palembayan. Acara Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup kali ini benar-benar berkesan. Kebahagiaan Bapak Asmungi dan Bapak Ardiansa dengan begitu bersemangat memberi support kepada tim IPDN Baso FC. Bagi siapa saja yang bisa menggolkan ke kandang lawan akan diberi bonus berupa uang senilai Rp500.000. Dan hal itu disaksikan langsung dengan perasaan bahagia oleh Bapak Sabirun sebagai Camat Palembayan.
Begitulah cara Bapak Asmungi mengungkapkan rasa sukacita beliau dalam memeriahkan acara Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup di Palembayan. Kebahagiaan Bapak Asmungi hadir dalam membawa pesan silaturahmi dan persaudaraan begitu larut di tengah-tengah masyarakat Palembayan. Dalam pertandingan IPDN Baso FC kontra Pasiampe Angke FC, manajer IPDN Baso FC coach Bapak Yusril menerapkan strategi total football ala negeri Orange Belanda. Sehingga tidak memposit power pertahanan IPDN Baso FC dalam membantu serangan. Pengatur serangan cukup tertumpu pada lini tengah. Akibat lini tengah IPDN Baso FC yang memiliki formasi 4-4-2 begitu mapan dan kuat, sehingga pada menit ke-25 IPDN Baso FC dapat mengawali skor 1-0 lewat kaki Bapak Sadat Datua, asis dari Bapak Hendra. Skor tidak berubah pada babak pertama hingga turun minum. Lalu babak kedua dilanjutkan, ternyata IPDN Baso FC tetap mengendalikan tempo permainan. Bisa mencapai grafik tempo permainan 60% oleh IPDN Baso FC. Lalu pada menit ke-20 di babak kedua, ternyata IPDN Baso FC kembali mendapat skor lewat tendangan bebas di luar kotak penalti, sehingga skor berubah menjadi 2-0 untuk IPDN Baso FC. Penerapan strategi total football di era olahraga sepak bola modern oleh coach Bapak Yusril, di mana permainan tim IPDN Baso FC berjalan dengan baik. Namun pada 2 menit sebelum berakhir, Pasiampe Angke FC sempat mencuri gol sehingga skor berubah menjadi 2-1. Akibat skor 2-1 itu, IPDN Baso FC melaju pada babak berikutnya di final Open Turnamen Tikam Tuo Gapel Cup di Palembayan menghadapi Bawan Nubas FC. Langsung pada kecil tua. Ya. Setelah acara pertandingan berakhir, kita bersama tim IPDN Baso FC dan masyarakat Palembayan sholat maghrib berjamaah di Surau Baru Al-Mukhlisin. Bapak Jatmiko IPDN yang langsung menjadi imam. Seperti biasanya setelah sholat maghrib, kita kembali melanjutkan perjalanan dan menuju rumah makan Sawalawe Palembayan untuk makan malam bersama. Terima kasih.
Sesudah makan malam, seluruh tim IPDN Baso FC begitu seksama mendengarkan motivasi dan support dari Bapak Asmungi. Bapak Asmungi berharap nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan di dalam tim IPDN Baso FC harus tetap dijaga. IPDN Baso FC harus mampu berprestasi dalam laga berikutnya untuk tampil menjadi juara karena kompetisi ini adalah yang pertama sekali diadakan di Sumatera Barat. Dan tidak lupa pula Bapak Asmungi mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak beliau kepada rekan media Humas ITE Publikasi dan Dokumentasi tim IPDN Baso FC yang sejauh ini telah membawa sensasi dan memasarkan sehingga acara ini menjadi kompetisi yang bergengsi di Sumatera Barat. Banyak door prize yang akan beliau berikan untuk tim IPDN Baso FC. Ya, nanti telur dadar khusus untuk Pak Ardi. Pak Ardi. Besok kita siapkan. Telur dadar kita siapkan.